Oke guys, selamat datang di channel Bang Acing. Oke, pada video kali ini saya akan mereview mengenai aplikasi yang bisa menghasilkan saldo GoPay dan juga saldo OVO secara gratis. Di sini dalam bentuk kupon yang nanti kuponnya bisa ditukarkan dalam bentuk saldo GoPay. Oke, sebelum masuk ke review mengenai cara mendapatkan saldo GoPay ini, yang baru bergabung di channel Bang Acing, kalian bisa mengklik dulu tombol subscribe-nya untuk mendukung channel ini agar bisa berkembang nantinya, guys. Nah, di sini untuk langkah pertama yang wajib teman-teman lakukan untuk bisa mendapatkan tambahan kupon gratis, di sini kalian bisa mengklik ambil sekarang. Namun kalian bisa copy dulu kode undangan. Kalian bisa copy seperti ini. Lalu kalian bisa mengklik ambil sekarang. Nah, di sini nanti akan disuruh untuk mendownload aplikasi Nono Life. Kalian bisa klik download. Nah, setelah kalian telah berhasil mendownload aplikasi Nono Life, kalian bisa klik buka. Nah, berikutnya di sini kalian bisa klik menu profil kalian. Lalu kalian bisa mengklik masuk. Nah, di sini terdapat dua jenis masuk di aplikasinya atau login. Yang pertama dengan menggunakan akun Facebook dan juga akun Google atau Gmail kalian. Saya sarankan agar kalian bisa menggunakan akun Google. Maka di sini setelah berhasil untuk mendaftar di aplikasinya, berikutnya untuk cara mendapatkan tambahan saldo GoPay seperti yang saya bilang, di sini kalian bisa masuk ke menu home atau menu beranda awal. Nah, di sini ada banner, kalian bisa lihat, kalian bisa cari untuk banner yang ini guys, dapatkan hingga 1000k atau 1 juta rupiah. Kalian bisa klik yang ini. Nah, jadi ini merupakan event di aplikasinya yang bisa kalian gunakan untuk mendapatkan tambahan saldo OVO atau kupon OVO dan juga kupon Gojek yang nantinya bisa ditukarkan menjadi saldo OVO dan juga saldo GoPay secara gratis guys. Nah, di sini langkah pertama yang bisa kalian lakukan untuk mendapatkan tambahan sebesar 250 poin, kalian bisa klik menu ini guys, masukkan kode undangan teman kalian, kalian bisa klik isi. Nah, di sini terlebih dahulu kalian bisa memverifikasi nomor handphone kalian dengan mengklik sambungkan. Nah, catatan untuk kalian agar memasukkan nomor handphone kalian yang sudah didaftarkan di akun OVO dan juga akun GoPay guys. Kalian bisa masukkan nomor handphone kalian. Nah, di sini kalian bisa masukkan dulu nomor kode verifikasi. Lalu kalian bisa mengklik kembali menu lanjut. Dan di sini keterangannya berhasil mengikat guys. Nah, berikutnya kalian bisa klik lagi menu isi yang ini guys untuk masukkan kode undangan teman kalian. Kalian bisa masukkan kode referral di kolom deskripsi untuk mendapatkan tambahan sebesar 250 poin guys. Lalu kalian bisa mengklik menu serahkan. Nah, di sini setelah berhasil mendapatkan tambahan sebesar 250 poin. Nah, jadi sebelum masuk ke pembahasan mengenai penukaran, di sini saya akan bahas mengenai cara-cara untuk mendapatkan tambahan poin. Setelah sebelumnya telah saya bahas untuk cara mendapatkan poin yang pertama, berikutnya untuk cara mendapatkan poin yang lain, di sini kalian bisa mengklik menu check-in harian, mendapatkan tambahan sebesar 10 poin, dan juga di sini kalian bisa menonton Nono Live setiap hari selama 10 menit, itu bisa mendapatkan 10 hingga 60 maksimal, 60 poin per hari, kalian bisa klik tonton. Seperti ini untuk mekanismenya guys, bisa kalian lihat. Nah, berikutnya untuk mendapatkan poin yang lain terakhir, kalian bisa mengundang atau menginvite teman kalian, itu bisa mendapatkan tambahan sebesar 250 poin per invite, atau jika teman kalian sebesar satu orang telah berhasil mendaftar di aplikasinya dengan menggunakan atau masukkan juga kode referral kalian, itu akan mendapatkan untuk kalian sebesar 250 poin dan teman kalian juga akan mendapatkan tambahan yang sama sebesar 250 poin. Dan di sini maksimalnya itu akan mendapatkan untuk kalian sebesar 12.500 poin guys. Kalian bisa klik menu undang. Di sini kalian bisa bagikan via media sosial yang memang bisa menjangkau teman kalian untuk mendapatkan tambahan poin. Nah, di sini sebelum kalian menggunakan cara-cara untuk mendapatkan poin ini, kalian bisa membaca dulu aturan kegiatan dan juga tutorial undang dan ikatan. Oke, berikutnya akan saya bahas mengenai cara untuk mendapatkan saldo ataupun kupon OVO dan Gojek ataupun GoPay. Di sini kalian bisa mengklik tukar sekarang. Jadi di sini ada banyak sekali penukaran di aplikasinya.
Yang pertama ada kupon atau big prize Gojek yang ini guys, dan juga OVO. Jadi kupon ini nantinya bisa ditukarkan menjadi saldo OVO dan juga menjadi saldo GoPay yang ini. Nah, upayakan agar kalian bisa mengumpulkan dulu jumlah poin kalian setara agar bisa melakukan penukaran, dan ini merupakan saldo Gojek, kupon Gojek. Dan untuk penukaran sebesar 5.000 itu akan diperlukan 750 poin, dan penukaran maksimalnya sebesar 100.000 itu memerlukan 10.250 poin guys. Di sini juga ada penukaran-penukaran yang lain. Seperti ini untuk penukaran-penukaran yang lain. Untuk penukaran ke kupon OVO itu untuk minimalnya 2.250 akan mendapatkan tambahan saldo OVO sebesar 20.000 dan maksimalnya itu 100.000 guys. Namun di sini sold out. Oke, seperti ini untuk reviewnya. Berhubung di sini saldo saya belum mencukupi untuk penukaran minimal di aplikasi ini, maka saya belum bisa untuk melakukan penukaran guys. Nah, jadi cara-caranya untuk penukaran, kalian bisa klik misalkan seperti ini saldo Gojek, kupon seperti ini, kupon Gojek, lalu kalian bisa mengklik menu tukar sekarang, dan otomatis nanti keterangannya akan diisikan ke nomor handphone yang telah diikat sebelumnya guys. Oke, sekian review kali ini, semoga videonya bisa bermanfaat. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe-nya guys.